hampir jam 10. Ini hari kedua gue di Lampung dan tadi udah bangun pagi, terus langsung sarapan. Partner gue, Dr. Henry, udah balik duluan ke Jakarta karena dia ada kesibukan lain. Lalu sarapannya di sini oke juga sih. Enak. Walaupun gue dapet fasilitas sarapan, tapi belum tentu gue ambil, gitu. Belum tentu gue ambil karena nggak tahu kenapa ya. Batasnya kan di hotel tuh terkadang batasnya cuma sampai jam 10. Jadi belum siap gitu sarapan jam segitu tuh. Masih terlalu pagi gitu. Jadi terkadang tidak diambil. Dan terkadang juga ada hotel-hotel yang apa memberikan fasilitas sarapannya seadanya ya, tergantung dari kelasnya juga ya, dari kelasnya sama dari harganya gitu. Cuma kalau misalkan kalian sudah bayar lumayan mahal terus dapat fasilitas sarapan, lebih baik diambil. Jangan mau rugi. Makan semua. Gitu. Kalau boleh bungkus, bungkus. Nah, dari kemarin si bagian resepsionis bilang di lantai 3 itu ada swimming pool sama ada tempat olahraga fitness gitu ya, gym. Cuma dari kemarin belum sempat kesana. Sepertinya sebelum gue balik, sebelum kita cabut dari hotel ini, kita harus kesana dulu ngeliat kondisinya gimana, suasana gimana ya kan. Siapa tahu kalian nanti ada yang jalan-jalan ke Lampung terus bingung cari hotel, mungkin ini bisa jadi referensi kalian. Oke, okay? Let's go. Oke, dari swimming pool lantai 3 kalian bisa lihat ada view laut di situ. Terus bukit yang tadi dari kamar juga kelihatan sih. Lebih jelas. Tempatnya family friendly. Jadi kalian bisa ajak keluarga duduk-duduk di situ. Bisa berenang juga. Lalu di sini ada kayak buat jalan kaki. Ya kan? Tempatnya oke. Dan kalian bisa lihat view laut di situ. Sedikit sekali view-nya. Sama kantor BPJS ketenagakerjaan. Ternyata tempatnya enak buat berenang memang. Buat duduk-duduk, buat berenang, enak. Lantai 3. Sekarang gue mau siap-siap cabut untuk pindah ke hotel lain. Oke, penasaran sama hotelnya? Saksikan terus vlog gue. Balik lagi sama Iben.
penguasa Lampung. Oke, setelah bertemu dengan klien, saatnya kita makan siang dulu. Nanti kita lanjut lagi kerjanya. Dan gue makan siang di Begadang 2, yang katanya orang-orang sini itu nasi padang yang lumayan famous dan lumayan enak dan lumayan senior. Iya, abang-abangan. Kita langsung aja, let's go. Begadang 2. Ya, gue nggak tahu sih. Kayak kemarin bakso juga begitu. Maksudnya sebenarnya basicnya mungkin sama. Cuma katanya di sini ada yang spesial. Namanya ayam telur. Ntar kita cobain aja guys. Oke. Alright guys, gue kasih tahu sama kalian. Ini yang dinamakan ayam telur yang katanya famous. Guys, makan guys. Ayam goreng tapi kampung dibalut telur. Jadi famous banget karena apa ya? Mungkin karena bumbunya kali. Bumbu ungkepnya dia beda. Habis kawanku, mau bagaimanapun namanya makan padang udah deh, udah nggak ada lawan bro. Cuman gue bingung di sini nggak pakai sayur apa namanya, sayur nangka sama daun singkong. Atau memang bukan habitnya? Sebenarnya? Oh gitu. Gue nggak tahu nggak biasa. Oh. Oke, udah kelar makan. Oke, jadi pada dasarnya Begadang si ayam telurnya itu oke lah, berbeda dari yang lain, itu dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau lauk yang lain kayak tadi gue nyobain tunjang, bumbunya sama cuy. Pokoknya ya sambal hijau gitu-gitu juga sama. Jadi si di Jakarta adalah yang begitu. Tapi kalau untuk si ayam telurnya itu memang berbeda. Nah, ini kebetulan partner gue orang Padang jadi. Kata dia enak-enak aja. Cuma kalau di Padang enggak makan begitu ya. Enggak. Nah, itu kalau di Padang gimana? Biasa banget malahan. Lebih enakan mana? Lebih di sinilah menurut gue. Oh, gitu. Iya. Bukannya di Padang malah lebih bendok? Saya pernah nyobain sate Padang ya. Tapi
Oke, okay. Waktu sudah menunjukkan jam 6 lewat dan masih di jalan, belum masuk, belum check in hotel yang kedua. Guys, malum guys, sales ya kan. Jadi harus keliling-keliling ketemu klien. Gitu. Ya semoga berkah lah. Masih bersama partner gue yang mukanya sangat padang. Masih sama dia, dia menemani gue seharian ini kan. Masih lama gak cuy ininya, apa hotelnya? Hotelnya ya, 10 menit lah. Berapa menit lagi? 10 menit. 10 menit lagi, gila. Dan tadi banyak jalanan nanjak gitu cuy. Jadi kayaknya, wih banyak coffee shop ya? Coffee shop semua pak. Oh gitu, ya. Wah lumayan dong lokasinya berarti. Di sini memang terkenal dia. Tempat kongko anak-anak muda. Tempat kongko anak muda, cuman kayaknya gue istirahat deh, gila. Alright guys. Coba cuy dapat kamar cuy. Paling ujung. Wait. Oke, okay. Guys sudah sampai hotel dan ya gue berpindah dari Hotel Golden Tulip ke Hotel Asoka, masih di Bandar Lampung. Kalau dari kamar sudah modern, tapi kalau dari tampilan luar seperti hotel yang sudah lama ya, saya nggak tahu sih. Dan lumayan lelah setelah bekerja berkeliling Bandar Lampung seharian. Sekarang kita nonton Piala AFF, final leg 1 Indonesia Thailand, dan sepertinya kalah juga 4-0. Tapi ya gak apa-apa, semangat Indonesia. Dan gue agak bingung ya, dari kemarin gue makan terlalu banyak dan sampai akhirnya gue merasa bingung mau makan apa gitu. Tapi ada beberapa pilihan, cuman nggak tahu deh, lihat nanti aja. Terus setelah gue bikin laporan, mungkin kita akan keliling Lampung aja kali ya, kita lihat Lampung malam hari. Oke, okay. Dan di Hotel Asoka gue di lantai 4, jadi masih dapat view tapi ya tidak terlalu tinggi. Kota lagi. View-nya sama. Loh. Sama guys. Ya, begitulah. Oh iya. Gue juga udah janjian sama adik sepupu gue. Kita tinggal tunggu dia untuk jemput gue ke sini. Dan setelah itu baru kita cabut. Alright. Sudah dijemput sama saudara gua. Saatnya kita berjalan-jalan. Sekarang udah jam 10, mau jam 11. Kenapa terlalu malam? Karena hujan. Lampung hujan bro, tanggal 29. Tuh. Lihat ya. Oh, hujan. Hujan. Tapi ya semoga seru. Udah kali woi pacarannya woi. Mau lagi tuh, Bang?
mau ngeliat Lampung malam-malam terus hujan-hujan ya. Ya keren. Setelah gua keliling malam-malam keliling di Lampung ya kan, lapar, gua mendarat di sebuah restoran yang lumayan terkenal di Lampung, namanya Nasi Uduk Roha. Tampilannya sih standar ya, cuma yang beda itu ini sambelnya beda, nasinya juga nggak tahu nih enak apa enggak nih. Oke, kita coba. Tim tahu. Lu tim apa? Tahu apa tempe? Gua tim tahu. Begitulah perjalanan gue di Lampung. Besok kita bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta. Tugas kali ini lumayan lelah. Gak tahu kenapa.
tapi semoga apa yang gue kerjakan hari ini di Lampung itu bisa menghasilkan, dan semoga gue bisa ke Lampung lagi untuk urusan pekerjaan, dan gue gak akan pernah bosan untuk bikin vlog di setiap pekerjaan gue. Jadi mungkin nanti kita akan bikin vlog di mana, Palembang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, dan kota lainnya. Oke, sekarang kita tidur dulu, besok kita bangun pagi, kita mau bersiap-siap untuk kerja lagi sedikit, lalu kita caps pulang ke Jakarta, ketemu anak. See you. Dan selamat pagi, tanggal 30 menjelang 2002. Sudah bangun, sudah breakfast. Sekarang siap-siap packing barang. Kita kerja sedikit. Kita kerja di hari terakhir di Lampung ya. Terus langsung caps ke Jakarta. Oke, siap-siap dulu. Pemandangannya ya biasa aja ya, lantai 4. Terus habis itu di tengah kota, jadi ya kelihatannya tetap doang, nggak oke. Jadi ya gue kasih lihat deh. Oke, gue udah siap untuk kembali ke Jakarta. Maksudnya udah check out dari hotel, terus sekarang lagi siap-siap mau kerja lagi sebelum kita pulang ke Jakarta. Dan gue mau ngobrol sedikit aja. Jadi memang sebenarnya untuk Lampung ini gue sangat sering, mungkin dari kecil gue ke Lampung gitu, karena memang orang tua gue ya aslinya sini, tapi bukan di wilayah kota gitu ya. Nah sekarang gue dapat kesempatan dinas beberapa kali itu di daerah kotanya, jadi gue nginep di daerah kota Bandar Lampung, terus ya beberapa hari lah gue hidup di sini gitu kan. Menariknya adalah, ternyata gue baru tahu dari kemarin gue perhatiin supir apa sewa mobil itu kalau ada tukang parkir tiba-tiba keluar gitu, nggak pernah bayar cuy, nggak pernah bayar. Bahkan semalam waktu gue jalan sama saudara gue, dia pun nggak bayar parkir kalau ada orang yang apa tiba-tiba keluar apa bawa peluit gitu. Terus gue tanya, kok lu gak bayar parkir? Katanya memang itu gak resmi gitu. Itu gak resmi gak? Mereka malah kebiasaan dan malah makin rame, katanya gitu. Oke. Jadi di sini tukang parkir itu ya resmi. Artinya resmi itu berarti dia di hire sama yang punya toko misalkan, atau yang punya ruko gitu. Jadi dia parkirin gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak resmi, nggak ada yang mau bayar cuy. Alhasil ya, gue memperhatikan juga banyak. Jadi nggak banyak tukang parkir. Beda banget sama Jakarta yang setiap tikungan, setiap ruko, setiap tempat keramaian, setiap tempat ada parkiran itu pasti ada tukang parkirnya gitu. Dan kalau di sini nggak, mereka nggak mau bayar gitu. Jadi orang-orang juga malas kali ya gitu kan, tiba-tiba gitu. Mungkin ya nggak tahu aja kali, kayak orang-orang dari luar yang bawa mobil gitu kan atau bawa motor. Terus tiba-tiba ada yang nyedipin apa ya, new peluit, langsung dikasih duit. Mungkin kebiasaannya kan gitu. Kalau di sini enggak ternyata. Dan keren menurut gue, keren. Dan ya, gue penasaran sama provinsi-provinsi yang lain, kota-kota yang lain. Semoga nanti ada kesempatan lagi gue. Terima kasih.
let's go. Kita kembali ke Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menunggu bagasi, orang-orang masih nungguin bagasi yang konveyernya digabung 3 penerbangan. Dari tadi bro, lama banget asli, gue udah nyampe dari tadi. Orang-orang udah banyak yang cap-cap aja dari tadi kan. 6187 from Timika, thank you. Oke guys, gue sudah sampai di Jakarta dan ya, mungkin cukup sampai di sini perjalanan gue di Lampung, lumayan melelahkan. Semoga di lain kesempatan kita bisa kesana lagi dan mungkin ke kota-kota yang lain. Dan terus support channel gue dengan di like, di komen, di subscribe, di share. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah support, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.